Easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Boboto. Persib Bandung resmi merilis jersey baru yang akan digunakan di kompetisi Liga 1 2019 pada acara launching tim. Acara yang digelar mendekati waktu berbuka puasa itu juga dipergunakan untuk mengumumkan sponsor baru yang akan mendukung Persib di Liga 1 2019. Secara keseluruhan sudah ada 18 sponsor yang resmi menjalin kerjasama dengan Persib Bandung untuk Liga 1 2019. Setelah sesi perkenalan sponsor, acara dilanjutkan dengan peluncuran jersey anyar Persib Bandung. Ada 3 warna dominan pada jersey Persib yang baru, yakni biru, putih, dan hitam. Jersey home Persib masih dominan warna biru sesuai nuansa kebesaran tim asal kota kembang tersebut. Warna kuning juga tampak menghiasi bagian kerah jersey utama Persib musim depan. Desainer jersey Persib musim 2019 Ahmad Gunawan mengatakan bahwa konsep kedaerahan sangat kental pada jersey musim ini. Tapi selain identitas daerah, tetap tidak hilangnya aura Maung Bandung pada jersey tersebut. Sementara untuk jersey tandang, Persib memilih jersey berwarna dominan putih dengan warna biru di kerah. Jersey tersebut kurang lebih sama dengan yang dikenakan Persib pada musim lalu. Sedangkan untuk jersey ketiga Persib Bandung, lebih dominan berwarna hitam dengan variasi warna putih. Adapun jersey penjaga gawang Persib memakai warna hijau, muda, abu-abu, dan merah. Baju berwarna putih dan biru juga akan dikenakan untuk sesi latihan Persib Bandung. Jika kalian bobotoh Persib Bandung, jika ingin membeli jersey original yang akan dipakai oleh Persib Bandung di Liga 1 2019, bobotoh bisa membeli langsung di merchandise store di Geraha Persib mulai Minggu tanggal 12 Mei 2019. Selain datang langsung, bobotoh juga bisa membeli secara online melalui Elevenia. Hatur nuhun bobotoh dan jangan lupa untuk mengklik subscribe dan juga like, comment, and share. Hatur nuhun sata acana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.